Sudahlun seekor paus jenis Cover Beaked Whale dengan panjang 4,59 cm ditemukan mati terdampar di perairan Gampung Luk Ketapang, Kecamatan Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan, Kamis 31 Januari 2019. Terdamparnya seekor paus ini sempat mengagetkan warga sekitar karena kejadian seperti ini baru pertama terjadi di Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan. Kita belum tahu spesiesnya, tapi dari identifikasi teman-teman, dari cirinya itu masuk ke Beaked Whale. Dan Beaked Whale itu ada sekitar 23 jenis spesies ya, jadi masih ada perdebatan. Salah satunya mungkin Cuvier, itu yang paling mendekati, tapi dari warnanya itu nggak mirip. Jadi macam-macam prediksi. Ya. Berjenis kelamin apa nih, Mbak? Kalau tadi kita lihat fisiknya betina, nggak ada klaspernya ya. Ya. Dari jenis ini biasanya ukuran besarnya sampai berapa meter nih? Kalau dewasa paling maksimal sekitar 13 meter dan yang tadi kita hitung panjang totalnya 4,95 cm. Ya. Selain Kapolres dan Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, di lokasi terdamparnya paus dilindungi itu juga hadir sejumlah staf Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Padang. Dari Tapatuan, Taufik Zaz, Serambi NTV.